Gemasnya, Cipung, curhat ke Susrini, ngaku kangen dengan sosok ini. Siapa yang tak kenal dengan sosok Rayansa, Cipung? Anak bungsu Raffi Ahmad ini jadi kerap menarik atensi publik karena sikap dan tingkah lakunya. Kini menginjak usia 2 tahun, Rayansa sudah mulai rajin berceloteh dan curhat. Dilansir Grid, ide dari akun Instagram @videoladigigi pada Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024, Rayansa tampak berbincang dan curhat dengan Susrini. Dalam percakapan ini, Rayansa mengaku rindu dengan sang nenek Rieta Amalia. "Sus, aja rindu sama Tieta," kata Rayansa. Rayansa juga memperkenalkan diri dan mengaku bercita-cita menjadi presiden, patung, hingga badut. Netizen pun dibuat gemas dengan tingkah Rayansa.